Sip to Sip FMS Middle November 2022. Salam sehat, salam sukses, bravo PPY. Di video kali ini kita ship to ship dengan kapal tanker FMS tepat tanggal 12 November 2022 di Water Point Utara, di mana hari ini detik-detik pergantian master karena kebetulan kita tiba waktu cuti. Maaf, tiba-tiba ada suara sumba karena tidak seperti sebelumnya dua master, dua chief officer berdatangan bersama. Hahaha. Jadi saya selalu informasikan tipe engine saya adalah anchor bar, 3 kali move telegraph normal, dan 1 menit interval timing back to normal air compressor. Mari bernyanyi detik-detik terakhir pergantian master. Selamat bertugas, Kaptenku. Ini kaptennya, Kapten Suherman Tanjung. Selamat bertugas, kawan. Bahwa kapal ini seperti bercanda kawan, tapi serius. Intinya kita harus konsentrasi dengan feeling dan juga harus tetap keep distance and course. 2.0. Responnya setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia. No problem, yang penting paham. Hahaha. Sekarang engine stop dan 1 kali move telegraph sehingga sampai pada sisi lambung buritan FMS. Chattanooga, good evening, ET pada station. Kanan 20, kanan cikar, kick. Kanan 10 boleh kick. 1.5. Kanan 20. Chattanooga, yang pada Driver, point number 1, sir. Sekarang dia. No problem. Sekarang dia. Oke, oke. Chattanooga, traffic. Yes, 2.5. Kuning ke Viola Sport and maximum. Cikar, sir, nama Shiba. Iri Cikar, boleh kita. Maximum ground. Ini maksudnya, dan kita. 2.4. Steady. 2.4. Kiri 20. Kiri cikar. Mundur pelan sekali. Engine dead slow Aston agar tidak terlalu laju. Deck station standby, preparing sending heaving line. 2.2. Speed 2.2 knot. Yeah. 2.1. Ocean 42, pintu gedung. 1.9 sekarang. Terima kasih. Tunggu dong, enggak usah. Satu. Akan keluar sekarang di depan first point. First point, tinggu berapa MTS 51. 1.3. MTS 51. Terima kasih. Sekarang engine stop, buka belakang telah mengirim tali buangan. Sekarang proses mengirim tali tros. Perhatikan area kapal sebelah atau tujuan ship to ship adalah skocinya ini jangan sampai tubrukan. Kemudian perhatikan railingnya, karena railingnya terlalu rendah ke bawah. Dan di sini kita harus optimalkan sandar, artinya jangan sampai tubrukan fendernya kita dengan railing kapal sebelah. Kemudian skoci, jika tidak optimal untuk sandar karena fender, artinya kita harus maju atau mundur. Namun saat ini dengan posisi kita maju, bisa dilihat, artinya aman kita dari skoci kapal sebelah. Buat kawan-kawan calon-calon nakoda atau calon-calon officer yang suka manuvering atau olah gerak kapal, beginilah situasi dan kondisi.
manuvernya, apalagi kalau engine terbang. Kita harus betul-betul mengoptimalkan pakai feeling dan juga mengoptimalkan keadaan luar seperti faktor angin, faktor cuaca dan juga arus yang kuat. Artinya harus kita seimbangi, jangan kita paksa. No problem, nanti nggak bisa cash out. Kriteria. Sedikit konslet kawan, yang penting jangan berkepanjangan. Hehe. Nanti nggak bisa cash off. Kawan-kawan cendain saya, karena sekalipun ada master pengganti, kalau belum keluar permit dari imigrasi, maka kita tidak boleh pulang dulu, karena kita tunggu permit sampai waktunya ada. Sekarang proses tali tros muka belakang, sama-sama diambil talinya. Dan kemudian posisi seperti ini sudah optimal. Juga bunker seasonnya nanti karena kita kebetulan BOU di sini. Dan posisi seperti ini sudah aman. Dan tinggal kita menarik tali tros muka belakang sampai sandar sempurna. Udah beratnya ya? Oke, sahabat semua, demikian manuver kali ini. Semoga bermanfaat videonya buat kawan-kawan pemula navigator. Salam sehat, salam sukses, bravo, peace.